Sekarang kita coba dulu ya, bagaimana empuk tidak dagingnya. Empuklah. Ya inilah rendang daging yang pedas ya. Ini empuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita lagi mau membuat rendang ya. Sebelumnya pernah di-share tentang rendang daging, tapi bumbunya ditumis. Kali ini bumbunya tidak ditumis, praktis. Karena besok mau lebaran. Adapun bahan-bahannya, yang pertama ini daging. Ini 600, dagingnya ini 600 gram yang sudah dicuci bersih dan sudah dimarinasi. Ini kurang lebih marinasinya hampir 1 jam ya. Bumbu marinasinya ini ada pakai merica, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai, sama asam. Ditambah dengan garam. Ya, itu bumbu marinasi. Kemudian bumbu yang lainnya, karena ini tidak ditumis, ini santannya, ada dua jenis santan, ada santan kentalnya dan ada santan encernya. Kemudian bumbu yang dihaluskan, ini cabai merah keriting, kira-kira ada 10 buah, cabai merah besar, kemudian ini ada bawang merah, bawang putih, ditambah dengan kemiri, terus ini ada jintan sama ketumbar dicampur. Kemudian nanti menggunakan juga merica. Ini bahannya yang ini dihaluskan di blender. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita haluskan dulu ini ya, kita blender dulu. Ini dikeluarkan bijinya, kalau ini tidak ya. Kalau saya tidak keluarkan bijinya ini, kalau mau tambah pedas itu boleh ditambah cabai rawit ya. Ini kita haluskan, ini semua dihaluskan. Hasilnya ini kita sudah haluskan semuanya, ini hasilnya. Jadi bumbunya ini langsung nanti dimasak dengan santan. Ini ada tambahan bumbu ya, itu daun kunyit. Daun kunyitnya sebentar di belakang. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita nyalakan dulu kompornya ya. Kemudian ini masukkan santannya. Nah, setelah mendidih kita turunkan ini semuanya. Ini sudah digeprek ya, jahe sudah digeprek. Ini serai juga sudah digeprek, kemudian lengkuasnya juga sudah digeprek. Ya, itu bahannya. Sambil menunggu ini mendidih, kita ambil dulu daun kunyitnya di belakang. Ini kita ambil daun kunyitnya ya, tapi yang masih kecil. Di sana ada yang besar. Ini kita ambil satu lembar ya di sini ya, karena ini masih kecil. Nah, ada yang besar nih, kita ambil satu lembar ya. Nih. Nah, ini kita gunting dulu ini sedikit. Kemudian dicuci bersih. Sudah dicuci sebentar, kita simpul. Sekarang kita masukkan serainya karena sudah mendidih. Ini jahenya. Kemudian lengkuas. Sekarang kita masukkan daun kunyitnya ya, yang sudah dicuci nih. Ini simpul ini. Nanti setelah santan agak menyusut, baru kita turunkan bumbu ya. Ini bumbu mentah yang baru-baru habis di blender. Sekarang kita masukkan bumbunya ya.
Resep nanti ada di description box ya. Sekarang kita masukkan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi ada tambahan ya, marinasi gula merah. Ini gula merahnya yang merah nih. Ini ada kalau dikasih daun kunyit itu ada ciri khasnya ya, khas baunya. Ini santannya sudah menyusut ya, jadi untuk cepat supaya cepat masak, sekarang kita tutup dulu. Kemudian kita matikan apinya. Kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita nyalakan kembali. Masak sampai habis airnya. Sekarang kita buka ya. Nih, kita buka. Nah, ini sudah menyusut santannya. Sekarang kita turunkan santan kentalnya ya, sekitar 100 mili. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tunggu-tunggu sebentar, tutup lagi. Oke, kita tutup lagi ya. Baik, sekarang kita buka ya. Oh. Oke, kita matikan apinya ya. Ini kita buang dulu yang ini. Sekarang sudah matang. Sekarang kita coba dulu ya, bagaimana empuk tidak dagingnya. Empuklah. Ya, inilah rendang daging yang pedas ya, karena menggunakan ini empuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih, pedas, karena menggunakan cabai merah keriting. Inilah rendang daging yang kita buat, yang bumbunya simple, tidak ditumis. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.